Musik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih karena kesempatan yang indah kami boleh miliki. Kami boleh datang merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti firman kebenaran yang sebentar lagi kami akan renungkan. Di dalam nama Yesus, amin. Renungan kita berjudul, Kita Harus Mempelajari Pekerjaannya. Ayat inti Mazmur 92 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Saudaraku, banyak jalan yang melalui mana Allah berusaha memperkenalkan dirinya kepada kita dan membawa kita ke dalam hubungan dengan Dia. Alam berbicara kepada perasaan kita tanpa henti-hentinya. Hati yang terbuka akan diberi kesan dengan kasih dan kemuliaan Allah sebagaimana yang dinyatakan melalui ciptaan tangan-Nya. Telinga yang sudi mendengarkan dapat mendengar serta mengerti hubungan-hubungan Allah melalui benda-benda alam. Ladang-ladang yang hijau, pepohonan yang tinggi, kuntum bunga-bunga, awan yang berlalu, hujan, sungai yang mengalir, kemegahan angkasa berbicara ke dalam hati kita serta mengundang kita supaya berkenalan dengan Dia yang telah menciptakan semuanya itu. Juru selamat kita mengikat pelajarannya dengan benda-benda di alam. Pepohonan, burung-burung, bunga-bunga di lembah, bukit-bukit, danau-danau, dan langit yang indah. Begitu pula segala peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Semuanya dihubungkan dengan firman kebenaran itu. Supaya pelajaran-pelajaran yang diberikannya senantiasa diingat meski di tengah kesibukan hidup manusia itu. Allah mau supaya anak-anak-Nya menghargai pekerjaannya serta menyukai keindahan yang tenang dan bersahaja yang telah dijadikannya menghiasi bumi kita ini. Dia menyukai keindahan, dan di atas segala keindahan secara luar itu, Dia penggemar keindahan, dan di atas segala keindahan secara luar itu, Dia menggemari keindahan tabiat. Dia mau supaya kita mengusahakan kesucian dan kesederhanaan, sifat-sifat indah yang halus dari bunga-bunga itu. Jika kita mau mendengar, segala ciptaan Tuhan akan mengajarkan kepada kita pelajaran-pelajaran penurutan dan pengharapan yang berharga. Tidak ada air mata yang menetes yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari berdoa. Ketika kami datang di hadapan takhta kasih karunia-Mu, kami memohon kiranya rahmat-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh terus memahami firman kebenaran yang sementara kami pelajari. Tolonglah kami agar kami mampu berjalan sesuai dengan apa yang Engkau firmankan, dan sukses selalu kami raih. Umat-umat Tuhan yang sedang bergumul, berikan kekuatan iman kepada mereka. Mereka yang sedang bekerja, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan berikan juga sukacita bagi mereka. Kepada-Mu kami serahkan semua pergumulan-pergumulan umat Tuhan. Biarlah berkat surgawi akan tetap melimpah-limpah atas kami, karena kami hanya mengenal Engkau, dan kami hanya mengasihi Engkau, dan menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.